Dan Cik mengajarkan
إن القوم كانوا من قوم موسى فبغى عليهم بيانات، وقالوا لي الله من قوم موسى يمسكون بموسى بس كده فبغى عليهم. تبين مظالمي قومي termasuk mazalimi Musa tadi. Musa sepupunya yang mengajar dia kepada agama Allah, agama Islam kepada Taurat, bahwa dia tak nak tahu dah kekayaan dia punya mana. Wa alainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu ladana bil usbati bil quwwah. Kami berikan kepada Allah itu kunus harta-harta dunia yang paling makruh. Nak tahu yang mana harta yang kita berikan kepada Allah ini Quran. Makin nama kajian. Kalau kamu tengok, kamu ambil kemuliaan kepada makatihah, minta kunci makatihah. Bapati anak-anak kunci, anak kunci kepada stok, kepada tempat-tempat menyimpan harta, anak kunci peti besi, ladanya mobil Vespa tidak mampu ditanggung oleh sekumpulan pengangkat-pengangkat besi. Orang yang kuat badannya mobil Vespa. Kalau 10 orang yang kerja mereka mengangkat besi, boleh mereka kuat-kuat, 10 orang tak boleh lagi menanggung dan menanggung anak-anak kunci keadaan ini. Tahu bagaimana hebat keadaan dia? Siapa yang tahu? Satu hari dia keluar dengan rakyat dia di kampung dia, lalu dia telah menunjukkan kepada insan sekalian kekayaan-kekayaan dia. Bahkan ada anak kaum ini biji nanti dia nak pamerkan harta kekayaan dia kepada kesemuan berbagi itu. Maka tafsir Al-Marazi, telah tafsir Al-Marazi jadi empat tafsir betul. Pada seorang sahabat Nabi menceritakan bahawa kata kharaja, dia telah keluar mempamerkan sebagian hartanya. Ada arwahati ala bidabah alaihim siyamu khumin. Dia keluar dengan empat, dengan empat ribu kuda tunggangan. Di atas kuda-kuda ini ada pakaian sutera merah, sutera hijau biasanya yang buat sutera merah dengan keluar-keluar al-mubah-barah 1000 unta baiklah unta putih, 1000 unta putih. Alaiha salam, atas unta-unta ini ada tempat naik, tempat duduk yang dibuat daripada emas kesemuanya. Wa ma'u al-wa'u ala faris, ada pula penunggang-penunggang kuda lawan, kuda-kuda. Ada 4000 penunggang-penunggang kuda. Di atas kuda-kuda itu ada siapu jumaniya, nilai kain yang amat tinggi pada ketika itu. Orang pun tak pakai, mereka pakai kuda. Wa ma'ahu salatu mi'ati dariyah, dibawa keluar dia ada 3000 gundik. 3000 gundik bila cantik-cantik putih kesemuanya. Alibinal kulit, mereka kesemuanya memakai
perhiasan, bahan kemas, wasiat, pakaian yang cukup indah, dan kadang dikawal ke semua mereka ada keindahan dan ada pengasuh. Bayangkan bahwa itu kekayaan. Tapi apa jadi? Apa jadi? Akhirnya Tuhan, akhirnya Tuhan menceritakan kaum ini. Allah menggelangkan dia dengan semua kekayaan-kekayaan tadi, dengan orang-orang yang bersama dan ada tadi dalam satu tempat, sampai sekarang ini terkenal dan nama Buhairah Qarun. Ada pergi ke Mesir, pergi melawan Buhairah Qarun Tehraman. Dalam itulah Qarun Tehraman. Dalam itulah ada harta-harta. Dia punya banyak harta Qarun ni sampai ke Malaysia. Orang jumpa harta Qarun di Malaysia. Ini kesemuanya dari kermata berharga di dunia. Itu kesemuanya kesimpulan sebagai perhiasan dunia, keseronokan yang sementara. Tapi kena ingat, kul abunabikum bikhairin min dzalik. Dan lebih baik daripada kesemuanya itu ialah balasan Allah kepada orang yang bertakwa. Jangan Tuhan minta diri minta jalan anak. Itu yang kita nak. Yang terpulangan banyak-banyak takut nak melakukan sesuatu yang mengundang keburukan Allah. Takut Allah tadi kepada nikmat yang ada kepada kita. Tuhan lagi kata itu, inna ada bila syedid. Kalau kamu kufur nama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku kamu jangan tahan. Kamu akan menderita selama-lamanya. Pada situlah maka celek hati tadi itu ialah figuran. Celek hati tadi itu amat penting. Celek hati bagi maksud yang Allah sebutkan Quran. Apakah biasimu bil ardi fatakuna lakum قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Katakan kepada manusia wahai Muhammad, siru bil ardh, mengembara dalam dunia ini, berjalan dalam dunia ini, tapi bukan berjalan sebarang berjalan, bukan mengembara sebarang pengembaraan, bukan pergi kerana pergi, pergi dengan membawa bataku alakum kudu, dia bawa hati yang keluna gitu. Dia gunakan perasaan hati dia, hati menggunakan perasaannya, kesedaran diri dia boleh melihat bagaimana kesan buruk Allah lakukan di dunia ini kepada orang yang ingkar kepada Allah, dan kesan baik Allah berikan kepada manusia dalam dunia ini, dalam hal ini. Mereka sekarang kita, kalau kita pergi ke laut mati, Dead Sea, kita nampak dengan mata hati kita. Kita bertemu punya kampung itu dahulunya. Dan kamu Nabi Nuh, kata Nabi Nuh itu Nabi yang cukup tekun, cukup sabar, cukup baik, mengajak kaum dia kepada agama Allah SWT. Punya perah tenaga, segala macam digunakan tenaga untuk mengajak kaum dia kepada Allah SWT. Tapi apa dia? Datang malaikat dalam rupa manusia, rupa orang, menjadi tetamu kepada Nabi Lut. Nabi Lut tak tahu mereka ini bukan manusia. Dia menyangka mereka ini orang luar yang datang nak merawat
diminta istri masak kambing, kambing masak dihidangkan kepada mereka ini. Tapi Nabi Lut melihat mereka macam makan, mengulurkan makan, mengulurkan tangan sampai kepada kambing, tapi dia tak nampak pun kambing itu berkejar ataupun diambil untuk dimakan. Bimbang dia. Ini makhluk Allah. Jangan takut. Lalah. Kami diutuskan Allah SWT untuk mengajar kaum kamu, memberitahu kepada kaum kamu janji kamu ini kami nak tunaikan, kami nak hancurkan kampung ini. Tahu apa jadi? Ada pun apa laporan? Wama wajah Nabi ghayra baitin minal muslimin. Sebesar-besar kampung itu, mereka tadi mencari menggeliat, tidak berjumpa sebuah pun rumah yang beriman Islam. Melainkan baitin minal muslimin, sebuah dah dia rumah dan tidak ada isi orang Islam. Rumah siapa? Rumah Nabi. Dan untuk semua kami, maka dimusnahkan kampung itu yang dari Islam ini. Hati boleh melihat, maka bisa boleh terlebih ke masyarakat. Kita tengok Muhairah Qarun ini yang saya cintai, orang yang hebat dunia, mati dalam suul khatimah, tenggelam sekarang jadi Muhairah Qarun Tasik. Namun Tasik Qarun dalam doa ada Qarun. Kita tengok balik, kalau macam kita pergi ke Mekah, kita pergi tengok satu kampung nama Madain Saleh, Madain Bandar-Bandar Saleh Nabi Saleh. Bagaimana kau yang ingkar kepada Nabi Saleh? Tapi mereka sanggup bunuh unta Nabi Saleh. Akhirnya putuskan suara kepada mereka, pecah anak kalian, tersembuh biji mata, mati ke semua mata. Maka padaku nalaku kuru dengan tegur Nabi Allah insaf itu. Kau adhanu yasmahu Nabi Allah guna telinga untuk mendengar nasihat. Terlebih Mekah dengan orang mengaji, Nabi yang betul-betul baca kitab dan sebagainya, mengambil yang tibar yang baik untuk diamalkan yang jahat ke ujung yang baik. Inna ala amal Allah, berbuta mata tidak ada masalah besar, tapi buta hatilah yang menjadi masalah besar kepada manusia. Masih ada mana yang mesti dibincangkan dalam pertemuan kita yang akan datang, ya Allah. Maaf saya umumkan dengan aku berbawah yang berjalan dengan sendiri walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
يقضي حوائجنا يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقضي الله طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. اجمعنا جميعا على محبتك، اجمعنا وارزقنا حبك يا الله، واحفظ من حفظ فيك يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا، حول أحسن الأحوال يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي.